Monggo bosku ready. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi berkunjung dan silaturahmi di rumahnya mbahnya Koi Lumajang. Siapa yang sudah tahu bisa komen di bawah, dan yang belum tahu kepo-kepo dahulu. Langsung kita sapa orangnya ya, kita jalan-jalan. Ini lokasinya, sebentar lagi langsung di interview aja ya. Oke, yuk. Nah, ini mbahnya, Koi Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mbah Joko? Alhamdulillah. Nah, ini bapak angkat saya ini lur, yang mengajari tentang perkoian di Lumajang, yang mengajak jalan-jalan di Blitar, Tulungagung dan sekitarnya. Lo iwake jumbo-jumbo ini ngopi nyeruput lagi santai nih Mbah ini. Iya. Oh, ini barusan dari tugas di tugas tempat wisata. Wow, ada tugas di tempat wisata. Makanya ini nanti di review stok ikannya ini ada apa aja. Sepertinya tapi telat saya ini datangnya ini kayaknya. Kemarin sebelum lebaran itu sudah habis. Pokoknya di sini tuh kalau nggak cepat langsung diburu. Oh iya, amblas ya. Soalnya paling termurah ya, Selumajang Raya ya. Oh. Kebetulan selama lebaran saya bertugas di tempat wisata selaku anggota Bodarwi di sana. Oh, gitu ya. Di sana juga ada koinnya juga. Di sana ya. Yang menangani juga saya. Oh, gitu. Jadi di rumah sementara stok selama lebaran ini di stok dulu. Mungkin habis lebaran ini ready lagi. Oke, siap. Langsung kita langsung interview dulu, nanti kita lihat ikannya, kalau yang kurang detail bisa diangkat nanti ya. Oke, stay tune. Wah, enak. Salaman sih di sini. Nah, sungkong susu. Oke. Kita wawancara sedikit tentang perkoian di Lumajang ya, Lur ya. Dan nanti untuk review stok bentar lagi kita langsung capcus dan lihat yang udah kepo-kepo. Tapi di sini ini emang harus cepet lur. Saya datangnya ini telat. Jadi ikan sudah habis terus saya datang. Padahal masih kemarin lho Mbak Joko ini meluncur kemana-mana terus bawa ikan langsung habis. Ini tanggapannya Mbak Joko ini gimana ya? Saya manggilnya Bapak aja ya. Gimana Pak? Tanggapannya perkoian di Lumajang ini? Alhamdulillah untuk akhir-akhir ini Lumajang, Lumajang sudah mulai apa ya, eksis ya. Berlebihan dan semua itu berkat konco-konco. Konco-konco iya. Perkoian yang ada di Lumajang. Sebetulnya kebetulan ya di Lumajang ini ada klub. Namanya klubnya apa Pak? LKC Lumajang Koi Club. Nah, di situ ada banyak dari pedagang juga, penghobi semuanya berkumpul di situ, Lur. Kayak Bu Wakil Bupati Lumajang, Bu Indra juga ikut join di situ ya, Pak? Iya. Ikut nimbrung dan kerjasama juga, banyak kerjasama dengan wisata-wisata yang lain. Dan ini saya mau nanya dulu, ini alamatnya ini di mana, Pak? Alamatnya ini di Desa Penanggal, Kecamatan Tanjiburo, Kabupaten Lumajang. Oh iya, seperti itu. Oke, disetop dulu airnya banjir. Nah, untuk alamatnya sendiri ini berada di Senduro atau Lumajang. Itu masih naik, Lur. Jadi masih melewati hutan-hutan dan alas-alas seperti itu ya. Di sini cuacanya itu dingin banget. Dingin. Kemarin yang bencana itu gimana, Pak? Terdampak di koi apa enggak? Oh enggak. Oh, alhamdulillah aman ya. Agak jauh sini ya. Cuman sekitar 5 kilo. Cuman jenengan ikut apa? Evakuasi. Iya, mau ikut evakuasi ya, karena Pak Joko ini selain dari banyak koi lovers Indonesia, Lumajang juga
peran aktif di bencana-bencana alam seperti itu. Wah, mulia sekali ini beliau ya. Dan untuk ikan-ikannya sendiri yang sekarang di stok Pak Joko ini ikan apa aja? Untuk saat ini, karena ini sudah habis kemarin. Iya, telat saya datangnya ya. Saya tinggal yang ada di filteran ini sama yang kecil-kecil. Oh, tinggal yang kecil-kecil aja ya. Nah, itu pun nanti sampai beberapa menit sudah sold out. Oh, beberapa menit lagi sold out ya? Iya, oh, iya. Iya, langsung diangkut ya. Beberapa menit lagi sold out. Gak apa-apa, kita langsung review dan belajar di banyak koi ini. Merawatannya ini cukup simpel ya untuk ikan koi yang seperti ini. Yang katanya perawatannya susah dari Mbak Joko ini cuman gimana Mbak merawat ikan koi ini? Nah, kalau koi ini sudah terbiasa di karakter air, karakter air sangat mudah. Oh, kalau kita sudah bisa mengadaptasikan ikan dengan kondisi air itu tersebut, nggak sulit. Oh, gitu. Seperti kolam ini, kolam yang cukup sederhana. Iya, minimalis. Minimalis dengan chamber cuma 4. 3. Iya, 3 itu yang berfungsi 2. Oh, cuma 2 nih yang berfungsi ya. Itu pakai jaring batu. Kemudian ada arang. Oh, arang juga dipakai. Arang. Ini ya, teman-teman. Ini filter yang beda. Metode lama. Metode lama. Zaman-zaman pramuka teman-teman SD dulu. Ada dok, arang, sama itu ini tips lagi, nanti kita bongkar total ini kulit mana kelapa kadang? Kulit kelapa loh, nggak usah beli ya, kita langsung memanfaatkan yang ada ya Pak ya. Hemat, media filter jos ini bisa dibikin jadi thumbnail ini, selain review stoknya ikannya Mbak Joko. Ini sudah 4 bulan. Tapi ya seperti ini. 4 bulan udah seperti ini tapi kan sehat-sehat ya Pak ya. Padahal kalau dilihat dari chamber, kayaknya kurang mumpuni ya. Iya. Tapi ikannya sehat-sehat, seger-seger. Ya, ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya asal-usulnya Pak Joko jadi mbahnya koi Lumajang ini gimana Pak? Banyak dari julukan apa emang menyatakan sendiri gitu? Itu kebetulan dari julukan rekan-rekan atau sahabat-sahabat koi lover yang ada di Lumajang. Oh, di samping umur yang memang sudah tua. Kemudian sering kumpul, sering bareng dengan anak-anak muda, para pemula penghobi maupun pedagang koi, sehingga saya dijuluki mbah. Oh, mbahnya koi. Bukan saya ini menobatkan aku baik bukan? Oh iya. Memang dari mereka sendiri yang mengatakan itu lo baik koi. Sudah bertahun-tahun ya, puluhan tahun. Kadang ada yang tanya. Nah sebelumnya itu manggilnya Pak atau Om. Om sudah berapa tahun di bidang perkoian ini? Kurang tahu ya. Kalau kurang tahu berarti sudah tidak bisa dihitung lagi. Oh iya, seperti itu. Kapan gitu. Kalau saya ingat saya itu mulai tahun 2010. Cuma tidak begitu mumpuni karena saya 2007 itu aktif di dunia entertain. Kameramen juga ya. Sehingga koi ini untuk hobi dan jual, tapi 2010 juga jual. Cuma tidak hanya koi, jadi ada ikan-ikan lainnya. Ada cupang, ada konsumsi dan sebagainya. Ya untuk teman-teman ini yang mau restock atau pesen ikan hias langsung menuju ke Mbak Joko, nanti tak kasih nomornya di bawah ini ya. Tanpa berlama-lama kita langsung review aja ini kolam beserta ikan-ikannya dan juga harga-harga ikannya gitu ya. Oke Mbah, kita langsung review. Oke Mbah, wah gak enak saya kalau manggil Mbah, bapak saya angkat ini lur. Oke Pak, ini gimana ya Pak? Untuk media filter dan kolamnya kita bongkar habis. Tilur, mek ngrojok ngene tok lho iwak sehat-sehat lho. Wuh. Pak, emang sampean suka ikan yang seperti ini ya? Apa ya? Perot-perot gitu ya? Ini untuk koleksi pribadi ya. Koleksi pribadi ini ya. Soalnya kita kalau cari ikan yang normal itu sangat mudah.
Oh, kalau cari ikan yang normal sangat mudah. Di petani maupun di pedagang itu ikan yang kondisi tubuhnya itu normal itu banyak. Tapi kalau ikan yang antik ya seperti yang agak cacat itu kita untuk menemukan. Nah, ini teman-teman. Nah, makanya kalau koleksi teman-teman suka bisa langsung disepil ini. Nih, jumbo-jumboan murah banget ini, serius. Saya dulu jual ini reseller dari sini. Makanya ini bapak saya ini yang membantu tentang perkoian di Lumajang. Dulu saya masih sering-sering main-main. Nah, ini untuk media filternya. Loh, ini berapa bulan udah nggak dikuras ini, Pak? 4 bulan lebih. 4 bulan lebih loh, sampai lumut ngene iki lur, iwak sehat-sehat loh. Ini untuk chamber 1 ini apa ini, Pak? Itu ada jaring dan jaring arang sama oyster. Jaring arang sama kerang oyster. Ya, itu cuma 1 kilo. Ini cuma 1 kilo. Ya. Waduh, ini kolam segini loh, teman-teman. Dikasih cuma segini loh media filternya, waduh, tapi ikannya sehat terus merucuknya cuma segitu loh. Ikannya kayak gini jumbo-jumbo. Terus yang kedua ini kosong ini ya? Itu kosong, itu saluran dari. Oh, saluran sini. Terus kalau yang sini, ini batu, batu bakteri ya? Batu gombong ini, full batu gombong. Tuh, bisa dilihat di tele. Nih. Ada jentik-jentik sampai keluar sendiri nih, teman-teman. Loh. Ini ya, ini teman-teman kalau yang di rumah misal, waduh mahal kalau melihara kolam koi, medianya itu nggak cukup 2 juta, 3 juta, nggak usah khawatir. Ini pakai media arang, aduk, terus jaring nelayan sama batu seadanya tuh. Langsung dipompa, keluar situ, ikan hidup. Yang terpenting itu apa, Pak? Ikan itu harus gimana? Itu kita kontrol. Kita kontrol kesehatan airnya. Kesehatan air? Meskipun filter hidrasi ini itu baik, tapi kalau kadang air itu mengandung racun. Makan. Ini biasanya saya kalau kasih pakan ikan, itu saya kasih campuran sebelum dikasih ya. Campuran M4 atau fermentasi M4. Oh, ini. Ini tips dan ilmu ini dari mbahnya Koi Lumajang. Ini basahi dulu. M4, gitu ya. Supaya apa? Nanti kotorannya itu langsung netral. Oh, seperti itu. Oke, oke. Tidak bau. Nah, untuk isinya sendiri dan fungsinya ini apa aja, Pak? Untuk arang itu, Pak? Arang itu untuk menetralkan racun. Ya. Kemudian ada roiker. Untuk menstabilkan suhu. Oh, untuk menstabilkan suhu dan pH-nya. Untuk arangnya itu racunnya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya di rumah teman-teman airnya ada beracun, langsung kasih arang ya, Pak ya. Aduknya untuk penyaringnya dan batu ini, batu gombong ini. Nah, ini untuk rumah bakteri loh. Ikan ini seger-seger loh, Lur. Kebal ini, Pak ya, jaminan ya. Kebal ini kan sudah lama. Oh, bakal udah lama. Pernah sakit? Hampir pernah sakit. Oh, ini ikan kebal-kebal semua ini. Untuk review stok harganya ini kayaknya nggak nutut waktunya, Pak ya. Bisa masuk di part kedua ya, teman-teman. Untuk review stok dan harganya nih. Ikannya ini masih banyak loh. Tuh. Mungil-mungil ini masih di sana tuh. Ini padahal stok sudah hampir habis ini. Telat saya ke sini. Tadi dapat setengah jam sebelum udah diborong ini satu kolam ini, tinggal gayae Pak Joko story-nya dijual jedingan sak banyune. Gak ono iwake soalnya, teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman, itu tadi kita sudah merombak tentang kolam minimalis dan media filter yang paling sederhana. Cukup biaya enggak sampai 15.000, Pak ya. Bisa menghasilkan kurang lebih 50. 50.000 ya. Sama paralonnya juga ya. Itu tanpa anu ya, tanpa pompa juga kan. Maksudnya belum beli pompa itu kan. 50.000 cuman medianya saja, teman-teman. Enggak sampai berjuta-juta. Dan untuk bangun kolam ini sampai harga habis berapa, Pak?
Kalau kolam ini ya kurang lebih cuma 200 ribu. Loh, bangun kolam cuma dengan modal 200 ribu. Ukurannya ini 2 meter lawan 2 meter ini, Pak ya? 2 meter lawan 3. 2 meter lawan 3 kedalaman cuma 60 cm ini, teman-teman. Udah bisa memelihara ikan koi. Wuh, masuk ini thumbnailnya ini. Mantap, jos gandos. Tapi tukangnya tukang sendiri. Tukangnya tukang sendiri. Karena Pak Joko ini wis jos lah pokoknya. Oke, untuk review dan stok harga kita lanjut di video berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Ikuti tombol loncengnya di centing nanti biar tahu update-nya dari channel Cung Koi Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.